Hello, I'm Emma Watson. We have an urgent mission to complete by 2030, and I really need your help. We need to fight global inequality, end extreme poverty, and respect our planet. Watch this film to find out how you can use your creativity and power to help us achieve these goals. Thank you. Halo? Halo? Apakah Anda di sana? Saya hanya mengatakan bahwa kita harus menggunakan kekuatan super kreatif kita untuk mencapai tujuan global PBB. Tapi bagaimana? Meskipun bumi hanya titik kecil di angkasa, bumi tampak besar saat kita berada di dalamnya. Tujuan global bisa tampak besar juga. Tapi jika Anda berfokus memperbaiki hal-hal di tempat Anda tinggal, Anda bisa membuat perbedaan besar. Ada tiga cara Anda bisa membantu. Anda dapat menciptakan sesuatu, berinovasi, dan berkampanye. Jadi, eratkan sabuk pengaman dan ikut penerbangan kilat ke seluruh dunia untuk melihat kegiatan yang sudah dilakukan generasi muda. Ini kota cantik Istanbul di Turki, tempat kami bertemu dengan Elif, seorang pencipta. Seperti banyak kota besar di dunia, ada banyak polusi di Istanbul. Sebagian besar disebabkan oleh plastik yang terbuat dari minyak bumi. Elif tidak senang dengan hal ini dan berpikir tentang hal yang dapat dilakukannya. Jadi, ia menciptakan plastik alami baru yang terbuat dari kulit pisang. Ini serius. Plastik ini murah, mudah didaur ulang, dan Anda dapat membuatnya di dapur Anda sendiri. Dan jika Anda menyukai hidangan penutup berbahan pisang, Anda tidak akan rugi, kecuali Anda makan terlalu banyak. Mari bicara tentang toilet. Ini Rohit. Ia tinggal di Bangalore, India. Populasi di sana tumbuh sangat cepat. Begitu juga dengan sampah. Toilet umumnya menggunakan 6 liter air setiap kali disiram. Volume ini terlalu besar karena air langka. Jadi, Rohit menciptakan toilet yang menghemat 50% dari air tersebut. Ia menyebutnya vacuum flush. Penemuannya ini memenangkan International Science Prize. Dan sekarang, ia menikmati kesuksesannya. Anda bisa menjadi inovator, kreatif, dan memikirkan cara meningkatkan cara hidup kita. Contohnya, Urban Creators di Philadelphia Utara. Kelompok remaja luar biasa ini mereklamasi lahan telantar di lingkungan berbahaya dan miskin. Mereka membangun perkebunan yang menghasilkan makanan segar dan sekarang memasok ratusan rumah dan restoran lokal. Perkebunan Life to Grow telah mengubah masyarakat dan membuatnya lebih sehat dan lebih aman untuk semua orang. Sekarang, ayo ke Nigeria. Salah satu negara dengan pertumbuhan populasi tercepat di dunia. Ini Tim Cheris, kelompok perempuan brilian yang memecahkan masalah besar. Tim Cheris menyadari bahwa di sejumlah bagian di Nigeria, banyak orang sakit karena sampah tidak dibersihkan dengan benar. Jadi, mereka membuat Discarbius, aplikasi ponsel untuk melaporkan sampah agar diambil dengan aman menggunakan keranjang ramah lingkungan. Benar kan? Terkadang, dunia yang lebih sehat hanya membutuhkan satu ide bagus. Anda bisa menjadi juru kampanye. Melati dan Isabel adalah kakak beradik dari Bali. Mereka memiliki misi untuk menghentikan bahaya kantung plastik yang merusak pulau indah mereka. Jutaan kantung plastik bermuara di laut. Sampah ini mencemari air dan membahayakan kehidupan laut. Melati dan Isabel memutuskan bahwa ini semua harus diakhiri. Mereka membuat petisi dan membersihkan pantai. Dan sekarang, upaya mereka sudah meyakinkan Gubernur Bali untuk melarang kantung plastik di Bali sampai 2018. Terakhir, ayo kita ke Yordania. Ini Mazon dari Suriah. Ia dulu tinggal di kamp pengungsi. Banyak perempuan di kamp tersebut terpaksa menikah sangat muda sehingga meninggalkan pendidikan mereka. Menurut Mazon, ini kesalahan besar. Dan dia membuat kampanye untuk meyakinkan orang tua agar tetap menyekolahkan anak-anak perempuan mereka dan tidak membuat mereka menikah terlalu muda. Mazon tahu bahwa semua perempuan berhak atas pendidikan yang baik. Dan lihat pencapaian yang bisa diraih oleh satu perempuan terdidik dengan tekad besar. Pencipta, inovator, dan juru kampanye muda dimanapun mengubah dunia ke arah yang lebih baik. Anda juga bisa melakukannya. Anda hanya harus peduli, kreatif, dan berkolaborasi. Jika kita semua melakukannya, pada tahun 2030, kita akan benar-benar dapat mewujudkan tujuan global. Saya hanya berpendapat.